Dinakot apa CBS nih? Dinakot versi CBS menurut saya, Mas. Kalau Dinakot enggak panjang kan? Enggak panjang ya, pendek ya? Pendek. Cuma, anginnya itu pendek, iya, kan? Pendek. Cuma saya itu pengennya yang lebih besar anginnya. Jadi gimana ya? Dua box dijadikan satu. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official ya. Untuk lokasinya kali ini saya berada di Dusun Dok Lengkong, Desa Sumberwuringin, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur. Tepatnya di depan Masjid Nurul Hidayah, teman-teman. Untuk acaranya cuma cek sound saja. Masih ingat dengan sound system miniatur ini, teman-teman? Mungkin sudah lupa ya, karena dari segi warna dan boxnya sudah berubah total ya, teman-teman. Tapi untuk speknya tetap miniatur sound ya. Dulunya ini yang pakai box planar, teman-teman. Planar 12 in dulunya. Sekarang sudah ganti ke box CBS Nogosari. Barusan saya konfirmasi box ini perpaduan antara dua box, antara Dinakot dan CBS Nogosari, teman-teman. Jadi ke belakangnya 60 ya. Kemudian masuknya speaker 30. Ke samping panjangnya 70, teman-teman. Ini yang mirip-mirip Dinakot ya. Masuknya speaker ini masuk ya. Kalau CBS Nogosari setahu saya agak ke depan ya posisi speakernya. Kemudian boxnya ini lumayan besar ukuran. Untuk subwoofer ada 4 box, teman-teman. Speaker pakai Acer Populus yang 3060, 4 speaker. Boxnya sudah tutup grill, kemudian warnanya pinky. Pink, teman-teman ya. Oke. Untuk middlean tetap yang lama, ada 2 box. Per boxnya double 6 in JIC LA06038 ya, 6 in yang LA. Ada 4 speaker tweeter yang biasa, teman-teman, yang 15 ribuan katanya. Untuk box middle-nya ada lubang non vakum ya. Kemudian sudah tutup grill dari samping seperti ini box-nya. Sudah bracket ya. Mirip box middlean 6 in saya ini. Kemudian untuk jack yang di, maksudnya speakon yang di box ini pakai jack Canon ya, seperti ini, teman-teman. Untuk perkabelan LAN array-nya 0,5. Mereknya Wilson. Kemudian subwoofer-nya sama pakai jack Canon. Perkabelannya atau kabelnya yang 0,75, mereknya NYYHY 2x0,75. Untuk box teksturnya nat keramik kayaknya ya. Setelah nat keramik dicat. Oke. Kemudian untuk power, teman-teman. Power yang di atas ini isi satu power saja, cuma potensinya ada 4, teman-teman. Untuk middlean 5 ampere donut ya, CT32 Toshiba 5 set. Kemudian untuk kitnya Safari, teman-teman. Di bawahnya ini untuk subwoofer 5 set Toshiba per channel, 5 set Toshiba per channel. Kemudian untuk kitnya SACL504 yang biasa ya. Untuk kabel input
yang dari aksesoris ke power, kabel yang biasa ya teman-teman, yang eceran 2500 per meternya. Untuk mixernya pakai Sound Queen jackpot 4. Ini katanya mau dijual teman-teman, tak lagi saya konfirmasi harganya berapa ya. Sound Queen jackpot 4 untuk mixer. Kemudian aksesoris pakai prosesor ya, masih teman-teman pakai prosesor, jadi sound ini cuma main two way. Oke, kita tanyakan ke Mas Sidan. Sudah sama Mas Sidan ini ya, kita ngobrol bentar, kita tanya-tanya karakter mungkin ya. Yang pertama, ya apa, sehat Mas? Ya alhamdulillah ya. Masih tetap buat sendiri box ini ya? Masih ya, tetap. Habis berapa satu box itu Mas? CBS? Itu dinakot Mas. Dinakot apa CBS nih? Dinakot versi CBS menurut saya Mas. Kalau dinakot gak panjang kan? Gak panjang ya, pendek ya? Pendek. Cuma, anginnya itu pendek iya, kan? Pendek. Cuma saya tuh pengennya yang lebih besar. Jadi gimana ya? Dua box dijadikan satu. Iya, iya. Oke. Daripada yang kemarin planar itu ya, sama-sama 12-an speaker sama, menurut sampean perbedaannya apa? Kalau menurut saya lebih lebih besar yang ini suaranya Mas. Suaranya lebih gede yang ini ya, lebih rendah ya Mas. Lebih rendah. Lebih rendah. Kalau dari segi jeduknya itu? Jeduk. Ya tergantung settingan. Ya, settingan. Settingan. Bisa jeduk juga ini ya? Bisa, Mas. Bisa jeduk. Kalau teman-teman mau pesan ini berapa kesampaian harganya mentahan Mas? Itu sudah finishing 450. 450 per box ya. Bahan 18 mili. 1,8 itu Mas. Ya, 1,8 teman-teman. Semi meranti ya. Untuk middlean Mas 6 in kayak gitu berapa? Itu mentahan 200. Tanpa briket. Iya, tanpa briket mentahan teman-teman. 6 in 200.000, bahan yang 1,2. Oke. Jadi lebih rendah dari planar, kemudian jeduknya tergantung settingan ya. Oke. Kristikan, yang berapa ini Mas sekarang? 900. Ya, oke. Katanya mau dijual untuk mixer ini. Berapa Mas? Satu ini. Buka harga berapa sampean? 1 juta. Mas. 1 juta ya? Bukanya. Oke, masih bisa dinego. Oke, nomornya Mas Sidan ini saya selipkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau minat langsung hubungi ya, tanpa perantara ini. Oke, lokasinya sudah saya jelaskan di awal video di dusun Duk Lengkong. Ya, atau saya slipkan Sherlocknya juga biar gampang teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya akan request lagu sama Mas Sidan ya. Oke, saya akan buktikan bagaimana suaranya ini. Perpaduan antara dinakot dan CBS. Oke, makasih banyak ini Mas atas waktunya. Semoga lancar dan sukses selalu ke depan. Oke, teman-teman kita dengarkan suaranya CD audio. Victory. Ima audio. Protection. Lifespan. This is Rio Tenka. Let's go. Oh,
banget itu ya karakter suaranya kalau putar DJ dan dangdut. Menurut teman-teman semuanya bagaimana? Semoga konten atau video ini bermanfaat. Sekian dulu video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.